Ini kan enggak usah dilihatin. Siap YouTube kayak Gus. Bang. Gus bisa dilepasin enggak gitu, Gus? Enggak itunya, si itunya. Si itunya. Hah? Ada kampung gua mau bisa kan kalau nepe enggak kalau ini. Kalau dia sama enggak aja. Iya, kan rupanya gajah. Terus gus. Enggak bisa makin cepat ini. Bisa, tapi cuma kebakarannya enggak kuatin kan. Kebakar meledak nih ya. Bisa kebakar. Melan apa ya? Cuma kaleng ya kamu. Udah gus. Jelaskan gus. Jelas. Ah, mau. Gus. Jelaskan. Jadi karena di sini kan terdapat kumparan. Apabila sebuah kumparan itu diberi arus, akan tercipta medan magnet sesuai dengan kumparan. Iya, terus? Ya, nanti medan magnet yang tercipta ini akan menyeberang sesuai dengan arah jarum jam. Karena alah, kemana gitu. Bisa ke kiri kan? Kayak ngobrol kan jelaskan. Oke, jadi kenapa ini bisa berputar? Karena ada medan magnet yang melintas antara dari kiri ke kanan. Oh ya. Jadi sehingga kaleng ini bisa berputar. Coba dilepas bisa terbang enggak? Kalau saya ini dilepas kalau bisa ini terbang enggak? Kalau ngomong ini bisa terbang enggak? Bisa terbang enggak? Bisa. Enggak bisa. Karena kan asis magnet gravitasi ya. Ini posisinya harus di tengah. Kalau enggak di tengah enggak akan bisa. Oh ya. Ini contohnya kan